1.400 lansia menjalani vaksinasi COVID-19 Jumat pagi. Spesialnya warga berumur di atas 60 tahun itu menjalani vaksin di Mall PCC yang terletak di Jalan Juanda Ponorogo. Bahkan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko didampingi Wakil Bupati Lisdiarita menyempatkan diri melihat secara langsung proses vaksinasi yang digelar Dinas Kesehatan itu. Satu persatu lansia khusus warga kota itu menjalani pemeriksaan ketat sebagai syarat menjalani vaksinasi COVID-19. Mulai pengisian formulir pendaftaran, pemeriksaan tekanan darah dan tahapan lainnya. Bupati Sugiri berharap agar vaksinasi berjalan sesuai rencana, sehingga nantinya seluruh warga selesai dengan persyaratan dapat mendapatkan vaksinasi COVID-19. Selain itu dengan vaksinasi itu, dapat mengurangi dan menekan jumlah kasus COVID-19 di Ponorogo dan berdampak pada perekonomian yang dapat kembali meningkat. Ya memang karena kan kesadaran sudah mulai muncul bahwa vaksin itu penting, sehingga kalau ada kerumunan sejenak sudah kami bisa diurai tadi, tapi prinsipnya kesadaran masyarakat sudah luar biasa. Saya atas nama Bupati Ponorogo dan Wakil Bupati Ponorogo Kadin juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat. Mudah-mudahan vaksin bisa berjalan dengan lancar. Kemudian pandemi segera usai. Ekonomi biar pulih, biar rakyat gembira. Oke. Okay. Oke. 1.400 lansia. Dedi Yulianto dari Ponorogo, Jawa Timur melaporkan. Siaran khusus. Nggih, siap.